Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nur bersiaran dari Rumah Jahit. Dulu Rumah Biru, sekarang Rumah Jahit. Ni kain yang kita koyak-koyakkan semalam sebaru dapat kita potong hari ni. Angkat dia ni dulu. Kalau ada tinggal sikit-sikit boleh guna gunting. Okay, ni hari ni kami potong saiz L. Hari ni kami terlebih apa susun kain. Dia punya mesin tu kecil. Tu yang jadi lambat sikit. Dia patutnya kena ambil separuh. Dia tak apa sahaja. Lepas dia sampai hujung. Berkelan-kelan. Dia punya kapasiti mesin tu sebenarnya kena ini tebal kita orang susun kain. Okey, ini adalah saiz L. Ha, ni warna-warna dia sekarang ni. Memang banyak eh, sebenarnya. Berapa ni? Banyak eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 lebih ni rasanya. Pilih yang sedap potong dalam 60, 70 ya, macam tu. Tengah malam bunyi jam, bunyi kipas macam ni. Okey, yang nak tahu, kita orang tengah gunting untuk baju yang ini. Sekarang Nurul tengah potong saiz L untuk jubah Lenisa ni. Ini warna emerald. So sekarang hari ni kita gunting warna-warna terbaru. Yang L memang dah banyak habis. Memang habis pun. Ini pun yang hitam. Yang hitam dengan olive ada sold out yang untuk kami gunting ni. Okay, ini dia warna-warna terbaru. Okey, ada mustard, ni warna Milo. Okey. Ini warna terbaru, semalam tu tak ada. Okey. Ni warna terbaru. Ini warna dark peach. Okey. Ini warna lilac. Lilac ini kami cuba hari ni dengan kain Como Crepe. Kita nak tengok macam mana. Ini olive. Ini warna nude, ini warna hitam. Ini warna blue black, ini maroon. Okay.
Eh, Nurul tengok je dari jauh tak boleh kacau. Ha. Nak cabut balik sayang, so kena jalanlah perlahan-lahan. Tengok dia tenggelam, dia punya mata mesin tu dia tenggelam. Tebal kan, dia bukan kain kena kurangkan, mesin kena tukar. Ah, kan, saiz paling besar 3XL. Ya betul, dia ada 4XL tapi sekarang ni kami fokus untuk sampai 2XL saja. So kalau nak 3XL dengan 4XL, so kena order lah, okay. Sebab yang banyak saiz ni memang LXL. 2XL pun dia cutting baju ni dia besar. Nurul lupa pula nak bawa dia punya baju tu. Sebab kita potong serong. Ada yang dah beli 3XL, so dia macam terbesar, kena kecilkan lagi. 2XL pun dah besar dah tu. Sangkut. Tebal. Tapi tak apa, jalan perlahan-lahan. Tebal, tebal. Dia punya mata tu tenggelam. Ini dapat untuk 3 meter. 3 berapa? 36 eh? Ya. Ha, dia 4 meter lah. Senang nak potong. Nak apa? Untuk satu pasang ni. 3.8. Ini L. Tu ada yang tanya dekat Nurul untuk satu baju ni guna berapa meter. So senang Nurul cakap 4 meter je ambil. 4 meter. 4 meter memang dah selamat lah. Okay. Nah, yang bawah tu kita potong dia secara menyerong tu, yang dia punya alunan dia tu cantik. Okay. Jadi jangan risau yang takut nanti dia punya pinggang kecil apa semua kan. Dia memang pinggang ni akan nampak macam slim macam tu. Tapi dia besar sebenarnya. Okay. Sebab dia memberi macam ni. Dia memberi macam ni, nampak? Dia besar. Dia besar macam ni. Okay, untuk punggung pun memang insyaAllah tak ada masalah. Yang sebelum-sebelum ni, yang beli baju tu yang risau macam bahu muat, dada muat, kemudian punggung dia kecil. So dia tak akan jadi dengan baju lengisan ni. Punggung dia memang besar. Baju ni auto kurus. Jalan je terus sampai ujung sana. Oh ya. Berapa pasang sekali potong ni? Ni dah over dia punya limit dia ni. Tak tahu berapa. Ha. Patutnya dalam 60 macam tu. Ini kes mata pisau tenggelam. Tak boleh. Boleh beli kain je puan. Kak Ayah Muhaidi. Kita tak dijual kain. Okay. Ada ramai. Siapa yang seller dekat dalam ni? Seller kali. Boleh munculkan diri. Tak ada puan. Saya cukup-cukup untuk baju. Jadi. Kita memang cukup-cukup untuk baju yang kita production sendiri dekat sini. Tebal ni.
Mesin tu kecil. Kan yang sama ke Nurul? Ya, kan yang sama. Belum tukar kain lagi. Kain yang sama tapi ada penambahan warna. Sebab ada yang minta dekat Shopee. Tak sempat, memang tak sempat nak update stok dekat dekat Shopee. Alhamdulillah sekarang ni orang direct by WhatsApp. Memang tak cukup stok lah. Tu yang kami buat lebih untuk kain CEY ni. Nanti kami akan letak dekat Shopee. Okay, untuk sekarang ni kita punya Mansur slow sikit. Untuk sekarang ni kami buat sampai 2XL, 3XL ada tapi tak banyak. Kalau 3XL tu setiap warna tu ada dalam 2 atau 3 sahaja. Jadi kalau macam nak, memang kena order lah. Kita akan buatkan dulu. Sebab Nora punya team tak ramai. Okay, Nora punya team tak ramai. Jadi itulah, kita buat mana yang permintaan dia tinggi. Itu dia buat macam tu. Dia nak asah dia punya mata pisau tu. Dia pengasah dia, dia memang ada dekat dekat mesin tu sekali. Nampak dia punya mata tu tenggelam. Dia paling sedap potong dalam 50 lah. Warna yang cantik-cantik. Ya, betul. Nurul tak pernah susun banyak. Kalau dulu kita susun dalam paling banyak pun dalam 40 40 lah, 40 helai macam tu. Ni sekali tersusun banyak. Tak apa, kita buat perlahan-lahan. Dia boleh, cuma dia makan masa sikit lah. Dia lambat, kena slow-slow. Bila nak mula tu dia macam kain dia sangkut sikit. Tu belakang dia. Okay, tu belakang dia. Si Syoki tengah jahit apa tu? Seluar. Baju akad dah sampai, cantik potongan yang terletak di badan puas hati sangat-sangat. Ada rezeki, ingat nak tambah lagi sepasang. Wah, Kak Rohana terima kasih. Nanti share gambar tau. Nanti kirim gambar dekat dekat ni admin kami. Alhamdulillah. Ni yang macam kan, tiba-tiba bila dah letih tu dengar tengok customer cakap, Rohana Samsudin kata, "Ha, baju akad dah sampai. Terima kasih akak." Itulah dia, memang baju ni memang sesuai untuk orang yang memang badan dia berisi, yang nak nampak slim kan. Tempahan baju kah, harga berapa? Ini saya buat ready made. Okey, kita custom tapi kita buat macam ready made. Kita buat sendiri. Harga untuk baju ni RM89 sahaja. Okey, harga untuk baju ni, ni kami tengah buat baju ni sekarang. Nak ke mana korang? Okay, kita orang tengah buat baju ini. Ni jubah Lenisa namanya. Ada macam-macam warna. Okay, warna yang kita potong sekarang ni ada penambahan beberapa warna baru. Ada warna baru. Kalau Nurul panggil, baju ni auto kurus. Kurus tu hidup lah. Nampak je kurus. Dah macam apa, lapis Sarawak. Macam kuih lapis dah. Kalau 3 meter cukup tak baju ni? Tak cukup. 3 meter dapat, kalau 3 meter dia dapat ni je. Ni, 3 meter dia dapat dari para sini sampai ke bawah. Atas ni tak cukup. Kalau 3 meter, Nur Salwani, kalau 3 meter ambil yang bawah tu. Atas tu pergi buat warna lain. Dia 3 meter dapat untuk ni je. Dari paras ni sampai ke bawah ni. So dia kena ada dalam
satu meter lagi lah. Tapi kalau beli asing, satu meter pun tak boleh. Ha, memang 3 meter, kalau beli asing tu kena 4 meter setengah. Kalau 3 meter dapat yang bawah tu je, hak paras dada sampai ke bawah. So untuk tangan dengan atas tu kena ada lagi kain 1 meter setengah. Ataupun kalau bidang 60, 1 meter. Jadi untuk baju ni memang boros kain. Nah, tapi kita masih lagi jual dengan harga yang berpatutan. Ini 4 meter eh, dia punya ni. Kita susun 4 meter ni. Ha. 4 meter. 3.8, kira 4 meter lah sebab ada kain bidang kecil, bidang besar kan. Kak Rohana Mak Arul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi Nanduk Padu. Ni, apa? Siapa? Sobri, Sobri. Cik Sobri, nak order apa namanya? Daun sana, daun sana. Daun sana dah habis dah. Apakah boleh potong dengan tak potong bahagian atas dada tu? Sekejap eh, lepas bunyi ni sempat meter kain untuk baju ni. Ah, ya betul. Cantik baju Nurul. Terima kasih Kak Pa. Okay, bila potong dada ni sebab Nurul nak labuh tau. Okay, bila potong dada ni, cutting dia, dia akan... dia punya flowy tu akan lebih banyak. Okay, dah labuh. Dia pada labuh sebenarnya. Okay, kalau macam Nurul memang kena ambil sebab Nurul semua baju kami tu dalam labuh dia dalam 56. Jadi kalau Nurul tak ambil macam potongan dekat situ, tak cukup. Okay, memang tak cukup. Yang keduanya, kita boleh dapat bawah kembang. Bawah ni dia lebih besar. Ni, dekat bawah ni dia lebih besar. Mana? Ni. Bawah ni dia lebih besar. Okay, bawah, kembang bawah tu lebih besar sebab lagi besar kembang tu dia lagi banyak dia punya ni. Okay. Sebab kalau untuk, kalau tak potong ni, dia memang labuh 54 boleh dapat. Okay, lepas tu dia tak boleh nak kembang. Tu. Benar lagi jimat kan kalau macam tak payah potong dekat, dekat apa tu? Kak Rohana Makru, cantik baju tu. Berapa harga tu? 89 je kak? Haa, 89. Kain nak pakai 4 meter. Okay. Kembang dan jahitan dia memang cantik. Okay. Jahitan dia memang cantik. Cantik beralun. Ya, berombak cantik. Choki, dia punya gam ni tak kuat adik. Gam ni mana-mana ke? Ish, macam besar tu apa tu ni. Okay, ni belum iron lagi. Okay, Nurul tunjuk. Ni baju belum iron. Ni dia yang macam order 4XL. 4XL ni adalah saiz paling besar. Okay, 4XL saiz paling besar. 4XL ni dada dia boleh sampai 58 ke start daripada 58 sampai ke 62. Dia ni segan. Kita tunjuk dia potong kain tu, dia segan. Okay. Ni. Ini belum gosok lagi. Ni dalam dia lah kita punya jahitan. Ni belum, baru tengok bunyi mesin tu kan, dia tengah jahit, so belum siap lagi lah. Ni. Ni jahitan leher, ni belum gosok lagi. Dan kain ni tak perlu nak gosok pun, cuma gosok bahagian-bahagian ni. Kalau beli nak minta labuh yang biasa saya pakai, jadi tak payah pergi repair lagi. Tapi sekarang ni kami tambah lah, kena untuk yang nak ikut labuh yang macam nak tu kena ada charge lebih sikit. Kena tambah RM10 untuk nak ikut labuh tu. Okay. Kalau macam nak potong ikut labuh yang macam nak tu memang ada add-on lah. Kena tambah. Okay. Sebab nanti saya punya pekerja tu nak kerja dua kali. Kalau dulu Nurul yang buat tak ada masalah. Kan. Ni setiap ke, apa kita dia buat tu kita kena ni.
Kalau nak nak apa tu, apalagi kalau nak 50, dia tak boleh ikut yang ini. So Nurul kena macam kita kena buat lain, kena potong selai-selai. Tak boleh follow yang ni. Kalau XL tu saiz bahu berapa? Dada saiz berapa ya? XL bahu bahu 16, dada 46. 46 tu, 46 tu boleh sampai 48. 46 tu dia asal boleh nanti bila kita dah siap dia boleh sampai ke 648 sampai ke 50. Okey, sebab dia ni memeri tau. Ha, dia dekat dada dia tu memeri. Dada 38 ada tak? Ada. M. Izah, dada 38 M. Okey, sebab dia ni memeri eh. Ha, nampak. Ini saiz apa? Ha, ni M. Okey, 38 tapi boleh pergi sampai 42 dia punya ni. Ha, dia macam memeri. Memeri dia bukan sikit tapi banyak. Ha. Belilah makanan. Eh, beli makanan. Ha, dia memeri, memang memeri dia banyak. Ha, tu yang macam dah selalu kena, memang kena WhatsApp eh. Nurul tak boleh nak komen dekat Facebook tau kalau macam nak minta saiz ke apa semua kan. Memang kena masuk dekat WhatsApp. Nanti bila ni Nurul akan buat satu video yang nak tunjukkan saiz S dia macam mana, M dia macam mana. Sebab memang cutting dia ni nak kata besar tak besar tapi dia memeri. Ha. Matikan dulu. Ini dia apa namanya, nak tak nak kena teruskan walaupun dia macam susah sikit. Ha. Assalamualaikum cikgu saya, Mas Sayu, Muhammad. Waalaikumsalam. Siapa yang orang baru dekat sini? Ha, okay. Siapa yang orang baru dekat sini? Hati-hati tangan Samsul. Okay, tadi kami baru upload gambar video dekat Telegram. Cara potong baju kurung paham. Saiz-saiz ada ke? Ada. Sekarang ni ada yang dah ada ready stock ya. Ada yang ada ready stock. Jadi cepat-cepat WhatsApp admin. Sebab memang Nurul buat memang tak banyak tau. Untuk satu pola. Satu warna ni memang dalam tiga ke empat helai je. Memang tak banyak. Mas Ayu Maman. Okay. Sesiapa yang dah beli pola tu cepat WhatsApp admin. Yang belum dapat link Telegram lagi. Ha. Okay. Yang belum dapat link Telegram cepat WhatsApp admin. Telegram tu nak kata private. Memanglah video dalam tu memang tak boleh nak share ke apa semua. Kan. Hanya yang dah beli pola. Mata dia belum tumpul kan? Tak tumpul dia. Ini bekas-bekasnya. Oh, sebab apa dia punya ni? Dia kena dalam ni dah banyak habuk ni. Nanti ada masa nanti buka. Berapa harga pola untuk jubah? Belum lagi. Belum sempat lagi. Nurul baru nak buat pola untuk jubah. Sebab dia kena set up balik. Okey. Paling tak esok baru Nurul akan update. Ha, untuk pola. Pola jubah ni sebenarnya Nurul malas nak buat. Kena sambung-sambung kertas. Habis masa. Okay. Ha, memang habis masa. Tu yang macam dia teragak-agak nak buat. Bukan tak nak share. Sebab Nurul kena sambung-sambung dia punya kertas tu. Ha, kena sambung-sambung dia punya kertas tu. Kalau Nurul buka pun dia mesti akan pre-order juga. Sebab pola yang jubah ni belum ada ni. Pola sepasang berapa? Harry Osman, kena WhatsApp admin ya. Sebab dia harga baru. Promotion dah habis dah. Tahu berapa dia letak. Dia average dia dalam RM15 ke RM25 untuk pola. Satu pola sahaja. Hari tu Nurul dah buka offer kan. RM40, RM50 dah habis dah. Kita tak buat dah. Rasanya sekarang ni untuk pola seluar RM25 ke RM20 macam tu lah. Nurul pun tak pasti. Kena WhatsApp admin ya. Tapi untuk pola jubah lebih lah. Pola jubah memang lebih. Bukan apa nak buat pola jubah ni Nurul kena sambung kertas. Nak buat dia leceh. Memang leceh. Tu yang jadi macam belum sempat lagi. Nurul belum ada masa lagi nak buat.
kena hati-hati bila kita gunting macam ni. Nah, ni warna dia. Okay, ni warna-warna baru hari tu kan master tak ada. Milo ni hari tu dah sold out dah, habis dah. Ini fish hari tu pun tak ada. Ni lilac baru. Olive pun kita tambah lagi. Hitam memang banyak. Biru memang banyak. Merun memang banyak. Kita siapkan yang ni dulu. Nanti kita tambah lagi warna lain. Kalau boleh saya sarankan cuma pendekkan labuh baju saja, boleh Kak Rohana? Boleh. Tapi itulah untuk nak potong memang saya ambil memang kena tambah sedikit. Memang kena tambah. Kita tambah RM10 untuk nak potong. Tu nak potongkan boleh, nak pendekkan boleh, nak ambil apa-apa saiz boleh. Tapi sekarang ni untuk nak pendekkan memang nurut kena charge sedikit. Ha. Mas Ayu Muhammad terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Sebab untuk baju ni nak potong sebenarnya kan, nak potong bawah ni dia ambil masa juga. Okey, ambil masa juga. Dia tak boleh macam kita letak atas meja nak potong, tak, dia kena apa juga kan. Sebab kalau bukan baju Nurul buat, Nurul ambil alteration dari luar, memang selalu kita ambil potong bawah ni ambil dalam RM10. Dalam RM20. Terpulanglah orang nak cakap mahal ke tak, tapi itulah perkhidmatan yang dapat kita bagi. Ini harga baju dah RM89. Jadi kalau macam nak alter, nak apa-apa semua, ada penambahan, nak labuh ke apa semua, memang kita akan tambah charge RM10. Ni kain apa? Kain CEY. Okay, ni kain dia. Ini apa ni sampai tadi? Oh, ni span. Ha? Ini span tadi eh? Span yang petak dia? Oh dah terpegang kak, tak apa. Kain CEY plain. Ini kain dia. Okay, kain CEY. Kain ni dia tak payah nak gosok tau. Dia kain CEY. Lepas tu ada sesat kain Komo. Ini Komo yang premium. Nurul baru nak tengok kalau Komo ni sedap pakai. Kita buat yang bercorak nanti. Kain Komo ni mahal. Kalau yang printed ni lagi mahal kain dia. Yang bunga-bunga. Kalau tak potong... Ya, kalau tak nak potong dada pun kena tambah juga. Saya kena, kalau tak nak potong dada, saya memang kena potong macam Kak Nur Rahsia order. Saya memang potong untuk akak je satu orang. Memang kena potong lain. Tambah RM10 je, memang kena potong lain. Kena potong asing dia macam custom. Nak ambil ukuran untuk bawah baju, untuk bahagian ujung kembang tu macam mana ya? Nak ukur dari bahu ke? Dari ponggong lah nak kembangkan. Macam mana dulu nak cerita? Dari ponggong? Dari ponggong kembang. Dari pinggang? Dari pinggang. Dari pinggang puan? Okay, dari pinggang. Kalau tak nak potong dada tu, saya kena buat sehelai untuk akak. So, dah kira kalau ikutkan, dah kira harga tempahan. Sebab kita buat satu sahaja. Dia macam tu. Jadi kenapa macam Nurul boleh ambil RM89 sebab kita buat cara nak menggunting dia macam ni. So kalau ada perubahan tu untuk satu baju tu, sebab kita sekarang perhitungan dia, saya bayar diorang ni ikut pieces. Jadi kalau saya dah masuk yang baru tu,
Kan dia akan kira time jugalah. Kalau kita tak kira time memang tak boleh. Kita tak boleh nak cedok-cedok macam tu. Kalau tak nak potong bahu, saya memang kena potong asing, kena potong sehelai, memang yang mana mana yang order je lah. Dia macam tu. Ukuran untuk labuh, yang ini semua 56. Semua untuk 56. Yang itu depan belakang ke sama tu? Jangan terbalik nanti. Tak, yang keruk tu dah, dah ngam dah. Dah. Yalah, bukan masuk kat yang keruk tangan tu. Nanti kena depan dua-dua. Ha. Di depan aja. Ha. Pernah jadi. Sekali kena terbalik kain, dua-dua kanan. Kadang ni labuh dia 56. Ha, 56 labuh dia. Labuh 56. Silap tadi terletak komo dekat atas kan? Dia tu lembut, dia lembut. Komo komo yang Nora beli ni dia premium tau. Dia ada yang komo ni, dia ada yang kejung sikit. Jadi yang ini dia lembut, lembut sangat, lembut dan dia tak panas. Tapi garisnya senang. Senang ya? Senang garis, nampak. Kita nak tengok nanti alun dia dia sama tak dengan yang yang ini. Admin sabar ya. Admin asyik WhatsApp je, sabar ya admin ya. Sekejap. Kain pun tak banyak lagi kan? Sikit-sikit je lagi kan? Dah terlebih potong untuk ni. Tu yang jadi berat dia. Ni sepatutnya kena kurangkan dalam dalam 5... Ha? 50 baru senang. Kain pun cikgu jual ke tak? Tak ada jual kain ke? Tak cukup ni pun kena beli lain. Tak cukup kain. Saya tak jual kain. 50 sedap. Ni dia kalau kereta lalu dekat air tu, dia tayar dia tenggelam dah. Dia punya mata pisau tu dah dah tenggelam. Tu yang jadi lambat sikit kita gunting. Kalau 50 dia senang. Lepas ni kita naik XL pula, Samsul. Jangan jam sudah. Dia kalau mesin yang besar lagi tu kan, dia ada sayap kiri kanan tu, dia boleh tekan kain. Ini kan dia kecil punya kan, 50. Sekali dia susun dah 100. Ketika getah ni kan. Tak apa, nanti kita beli plastik yang licin tu bila kita nak ni. Dia kasar ni.
Dia kasar sikit. Tu yang dia tak pakai, pakai apa, dia tak papan macam tu je. Ya. Tapi tak apa, kalau macam nipis nanti kita potong tak sangkut sangat dia. Kena beli plastik yang warna tu Samsung, yang yang memang licin. Sebenarnya meja dia ni tak boleh letak pelapik. Kita pergi letak pelapik. Jadi dia macam ada kasar-kasar sikit lah. Dia kena, kena, dia boleh kena macam yang bawah ni Samsung, dia punya ni. Ha, ni licin. Ha, ni kan kasar sikit kan. Mungkin kan ni baru. Baru semuanya lah. Orang potong pun baru. Sana ada menjahit tapi dekat sana tak ada line internet. Dia rumah ni tak tak, nanti Nurul pasang wifi so boleh Nurul boleh buat live tengok dia orang menjahit pula. Ni kawasan depan, ni kita menggunting dekat kawasan ruang tamu. So dekat belakang ni ni ada yang tengah menjahit tu, si budak kecil tu. Nurul tunjuk. Dia tengah menjahit. Tapi bila Nurul pergi dekat sana, internet akan terhenti. Ini memang kawasan tapi itulah dekat sana. Syoki tengah jahit apa? Bukan tengah apa-apa, taku. Taku. Oh. Cih, dia tengah jahit leher. Nurul nak tengok kalau boleh. Ha, boleh lah. Kalau tak boleh. Ha? Tak payah. Dia buat kerja-kerja dia. Ha. Tak nampak. Tu dia tengah jahit leher. Okey ke line dekat sini? Kita minta dia okey lah line dekat sini. Ha, dah siap. Tengok, itu dia belum iron eh. Ha, itu dia belum gosok lagi. Tak nampak belah sini pula. Pusing-pusing. Sekarang ada 4 orang. Tengok ni bayi anak saya je tau. Ha, dia muda lagi ni. Baru 19 tahun. Bayi Hanif. Ha. Tapi dia pandai dia menjahit. Oh, kira alhamdulillah kalau clear dekat sini. Ha. Ini yang terakhir ke? Habis? Habisnya ke habis? Tak habis? Nah, waktu itu. Oh. Hai, Rasha. Assalamualaikum. Sesekali bunyi bunyi Jerman ni dekat sini. Kak Zainun, Assalamualaikum. Nurul, Waalaikumsalam. Kain ni dia kena, kita orang kena guna tapak teflon.
Dia kalau tapak biasa dia lak susah sikit. Tapak tu tapi kurang bagus ya. Syoki, kurang bagus ya? Iya, kurang. Dia dia macam tak ni. Dia bergantung-gantung. Hari tu Nora buatlah dekat sini menggeletar tangan dia, tapi ni dah okey sikit je. Dah okey sikit. Kalau line dekat sini clear, bolehlah Nora buat live hari-hari. Siap dah? Ini kelebihan pola daripada Lenny Sazo, dia dia cantumkan jumpakan dekat bawah pinggang je, bawah ketiak je, memang memang ngam. Okey, pola ni memang ngam. Kita potong untuk tangan tu, memang kita potong ngam. Ha, jadi kalau betul-betul ikut, sebab yang ini dah sekali basi kan, pola daripada kami ni dah sekali basi. Ha, jadi dia senang. Baju yang color putih tu jarang Kak. Dia kalau ikutkan jarang, dia nak kata jarang, tak jarang. Tapi baju putih ni kan dia macam berbayang. Ha, jadi memang kena pakai baju apa, kain lah. Kain dekat dalam tu. Ha, memang kena pakai kain dekat dalam. Dia kalau ikutkan tak adalah jarang sangat. Ha, tapi dah nama putih kan, yang mana-mana warna terang ni memang kena pakai kain dekat dalam. Betul cikgu, memang sedap pakai, dah terletak elok je kan. Alhamdulillah. Sebab dulu Nora buat untuk customer. Okay, bila untuk customer tak ada masalah, sebab dia bagi, dia bagi ukuran. Tengok dia tak duduk, dia berdiri je. Bukan tak ada kerusi, dia ada kerusi tapi dia tak nak duduk. Tapak mesin guna tapak biasa ke yang lain? Biasa pun boleh, tapi ni guna tapak teflon. Sebab kain dia kesat-kesat sikit. Ha, sebab dia getah-getah. Macam tu je dia buat, dia berdiri. Sebab kita punya basi kan dalam setengah inci je, jadi memang kita jahit dulu. Ha, dia jahit dulu baru. Ya, yeah, guna tapak teflon. Ini dah yang keberapa Nora beli sekarang, tak jumpa tapak teflon yang cantik lah. Ini tak bagus, dia kata tapak dia ni tak bagus. Hari tu beli yang warna merah pun tak cantik. Dah pandai tu. Ya, hari-hari dia kenapa jadi gelap ni? Eh, kenapa tiba-tiba jadi gelap? Nampak muka Nurul kan? Hari ni Nurul tak pakai baju Lenisa, Nurul pakai baju kaftan. Ha, tu dapur dia orang. Itulah tiba-tiba jadi gelap kan? Itu ada lagi mesin sebab tak pakai. Tu masih ada mesin lagi. Ha, ni baju yang dah siap, dah siap jahit. Ha, tu ada dapur. Dia orang ni duduk dekat sini, makan dekat sini, apa semua dekat sini. Rumah bujang. Rumah bujang. Jadi tak adalah buang masa, bangun tidur, rasa nak menjahit, menjahit tengah malam, rasa nak menjahit, dia menjahit. Jadi tak ada masa dia punya ni lah. Tak tahu kenapa gelap.
Handphone Nur udah panas kok. Okey, yang pelapik tu dah siap ambil dia punya ni, tinggal jahit. Yang pelapik leher tu, baju tu, tinggal jahit. Iya tu. Ha, tak apa, tu jangan jahit bawah dulu, jahit leher ni dulu satu. Enggak, ni dah siap. Tak, yang ini nak jahit baru kan? Ya. Ha, jahit leher dulu. Yang tu dah siap kan? Ya. Ha, tu dah siap. Okey, sekarang kita tengok dia buat leher yang baru. Ha, ni dah siap dah. Pekerja saya lelaki semua. Okey, kita tengok. Kakak semua kena share tau. Ha, tengok ni, dia tengah nak menjahit leher ni. Okey, saya letak je phone dekat sini. Fokus, tengok dia nak jahit leher. Tapi guna piping je. Letak gam ni. Untuk baju kurung pun Nurul memang akan buat macam ni. Kita akan letak gam dekat situ supaya dia cantik. Okey, belah tu siap pakai tu je lagi dia. Okey, untuk belahan tu siap dia 4 inci. So boleh ambil 4 suku lah. Ha. Okay, yang tertanya-tanya macam mana nak jahit dia punya leher. Ha, ni dah dia. Apa? Gunting. Apa? Tu ada lampu nampak ke? Cuba komen nampak tak? Ha, okey, Nurul zoom kan bagi dia rapat-rapat sikit. Okey, nampak tak? Handphone Shoki ada bateri tak? Tak, dah besar. Kenapa? Besar semalam. Kenapa jatuh? Ya. Pasal? Tak besar layanan. Ha. Dah jadi macam ni. Samsung, kenapa boleh jadi macam ni? Jadi punya. Kalau bagi dia di LCD, mungkin tak jatuh dia ada ikut dia tapi. Kau bergaduh ke, Syoki? Enggak. Ha, ni kena kerja rajin-rajin lah ni. Ha, nak dapatkan. Eh, Allah, kenapa lah macam ni? Tapi elok lah tak main handphone lagi dia. Ha. Dia tindih, dia nak jahit sekali. Dia letak tali tu dekat bawah. Dia lain cara. Kalau Nurul, Nurul akan belah dulu. Ha, dia tak belah. Kalau Nurul belah dulu.
Okay, ini dia tengah cantum bahu. Satu tips ni, kalau untuk kain yang lembut macam kita guna kain chiffon ataupun kain mousscrape, elok kita cantum dulu baru kita jahit tepi. Sebab nanti kain ni akan kembang. Ni satu tips kalau kain yang lembut-lembut macam ni. Kalau kain cotton, kita nak jahit tepi dulu baru kita cantum boleh. Tapi untuk kain CEY ni pengalaman kami, memang kami kena jahit dulu. Kami kena cantum dulu baru kita jahit tepi. Bila macam tu, insyaAllah dia tak ni tak lari. Moga. Nak sangat belajar menjahitkan jenis ni, ya, betul. Dia kena, kalau boleh guna tapak ni. Kemudian tu yang Nurul cakap tadi, jahit dulu baru jahit tepi. Kalau tak dia kembang. Dia kembang. Kalau ikut macam ni dia memang macam yang kita potong lah. Dia akan sama. Buah je. Tapi aku tak bawa duit. Okey, dia nak gerak ke mesin jahit tepi. Kalau guna warna benang jahit tepi sama dengan kain itu nampak lebih kemas lah. Ni kerja full time dengan Nurul. Ha, ya betul, diorang full time. Diorang kerja pagi ke pagi. Pagi ke pagi. Ha,
Ini part yang paling penting ya. Kita nak pasang pelapik leher tu. Bayar baju jumpa ni siapa halat wah Kak Zai tu rasa tak sabar nak tunggu baju nak pakai mesti cantik insya-Allah. Insya-Allah. Kita jahit dengan penuh kasih sayang Kak Enan. Okey, ni dia belah. Yang dijahit tadi tu ni yang untuk butang kat depan tu. Kalau ada yang buat dengan kain muskrip, tak payah buat benda ni lah sebab kepala dia memang boleh muat. Okay, kejap goyang sikit. Nurul zoom dekat sini. Nampak dia letak. Boleh nampak saya dah zoom lah. Jahit pelapik leher tu satu tapak je. Satu tapak je. Okay, selalu Nurul cakap ambil 3 suku kan. Ni kita kecilkan lagi sikit. Nanti Nurul tunjuk berapa inci dia ambil. Yang biasalah lebih hantu dia akan gunting. Wah, khusyuk ni semua tengok. Rezeki Nurul datang sini dia orang tengah nak menjahit. Kena kemaskan dekat dalam tu. Kalau ada gunting zigzag lagi bagus. Hari ni banyak pola yang kami postkan. Tadi Nur datang sini Nur dah siapkan dalam daripada semalam Nur siapkan dalam 100 lebih pola. Ha tu tim dia orang tengah packing dekat sana. Okay. Syoki tak gunting kacip-kacip tu. Tak payah. Apa? Tak kacip dia punya tu. Ada buat? Enggak. Oh. Kain serong. Kalau serong dia tak payah kacip pun tak apa. Kain ni pun dia memang lembut kan. Anda ya, assalamualaikum. Dia kalau kita potong serong betul-betul serong dekat kain dekat ni kalau kita tak kacip pun boleh. Tapi kalau kain cotton kena kacip lah bagi dia cantik. Okay, kita tengok dia tindih. Bila nak tindih ni, kena pastikan dia punya mata jahitan tu kecil kan. Bila nak tindih leher, satu tip nak baju tu nampak kemas. Bila kita tindih daripada luar ni, dia punya mata jahitan tu kena kecil. Kalau Nurul akan ambil selalu dalam 2.5. Dia tengok mesin lah. Tapi mata tu dia kena bila tindih dari luar ni, bila kecil dia nampak kemas. Nampak kemas, nampak dia kukuh baju tu.
Ini yang ilmu Nurul turunkan. Ini kalau Kak letak dari sana terang tak? Dari sini, ah, dari sini terang sikit sebab sana menghadap lampu. Tengah tunggu pola, insya-Allah. Terima kasih. Tak nak ke tak? Tak minum manis? Okey, dah siap. Sekarang baru dia akan pasang tangan dan ada siap dan leher. Okey, itulah dia. Inilah dia Nurul nak tunjuk kawasan. Okey, ni rumah. ni dapur dia orang ni lah. Ni dapur rumah ni. Ini semua kita yang sediakan. Okey, dapur. Kalau Nurul ada rezeki, beras, barang-barang macam ni pun kita akan belanjalah. Kalau ada rezeki kan, nak kita belanja dia beras, keperluan nasi bawah, minyak apa semua. So, dia orang masak lah. Dia orang masak sendiri. Ni dekat ruang tengah. Dekat sini lah dia orang production semua. Rumah ni ada dua bilik. Okey, satu bilik tu dia share-share lah. Lenguh si Syoki eh. Dia orang rasa letih nak rehat, dia orang tidur lah. Ni dah siap. Ni dekat ruang tamu. So dekat sini dia orang motong. Ni baru, meja ni baru kita siapkan. Macam ni lah. Tu dekat luar. Okay, insyaAllah. Terima kasih kakak-kakak semua setia live bersama Nurul. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.